pokoknya bila ada cerita beredar hari ini, ada polisi tembak sesama polisi, terjadinya di rumah Pak Polisi. CCTV mati, hilang barang bukti, korbannya sudah mati, semua ditutupi, tersangka ngaku diperintah Pak Polisi. Buat apa aku jadi Pak Polisi, kirim peti mati manipulasi otopsi, hoax diproduksi libatkan banyak polisi, jabatan dicopot, penjara pun menanti. Pak Polisi macam ini takkan bisa mengayomi, malah jadi biking narkoba sabu miras judi. Lagi ngaku sama Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi makin bersusah hati, polisiku kenapa begini. Buat apa aku jadi Pak Polisi, olah sana atur sini demi komisi. Buat apa kita jadi Pak Polisi, akhirnya kita ikutan korupsi. Pak Polisi kayak gini takkan bisa melindungi, malah jadi hakim untuk kepentingan sendiri. Tahu kenangis lagi, ngaku sama Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi makin bersusah hati, kapan reformasi. Tahu kenangis lagi, ngaku sama Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi makin bersusah hati, kapan polisi direformasi. Sadarlah wahai polisi. Sekali lagi, pokoknya bila ada cerita beredar hari ini, ada polisi tembak sesama polisi, terjadinya di rumah Pak Polisi. CCTV mati, hilang barang bukti, korbannya udah mati, semua ditutupi, tersangka ngaku diperintah Pak Polisi. Buat apa aku jadi Pak Polisi, kirim peti mati manipulasi otopsi, hoax diproduksi libatkan banyak polisi, jabatan dicopot, penjara pun menanti. Pak Polisi macam ini takkan bisa mengayomi, malah jadi biking narkoba sabu miras judi. Mau kenangis lagi, ngaku sama Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi makin bersusah hati, polisiku kenapa begini. Buat apa aku jadi Pak Polisi, olah sana atur sini demi komisi. Buat apa kita jadi Pak Polisi, kalau akhirnya kita ikutan korupsi. Pak Polisi kayak gini takkan bisa melindungi, malah jadi hakim untuk kepentingan sendiri. Lagi ngaku sama Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi makin bersusah hati, kapan polisi direformasi.